Kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan begitu pesat, dan salah satunya ialah di bidang kesehatan, di mana hal ini merupakan salah satu solusi bagi pemecahan masalah pada pelayanan publik, terutama dalam hal perbaikan dan pengembangan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Puskesmas merupakan salah satu unit pelayanan publik yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Tentu puskesmas akan memberikan pelayanan yang prima. Dan salah satu upaya untuk mengetahui prima atau tidaknya pelayanan yang diberikan, maka puskesmas biasanya menyediakan kotak saran dan juga melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Maka saya berinovasi untuk menerapkan ekoran atau kotak saran elektronik di puskesmas, di mana masyarakat tidak perlu lagi menulis secara manual, melainkan hanya perlu men-scan kode yang telah disediakan, lalu dapat mengisi form keluhan, kritik dan saran, serta dapat juga mengisi form survei kepuasan masyarakat. Kemudian, data yang telah diisi oleh masyarakat akan masuk ke dalam sistem yang ada di puskesmas, yang juga akan terintegrasi langsung ke dinas kesehatan wilayah kerja puskesmas tersebut, yang juga dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap kinerja puskesmas.